Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lahan persawahan. Nah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas yaitu perawatan padi bunting. Dan perawatan ini sangat sepele sahabat, tapi ini sangat penting. Nah, apa perawatannya? Yaitu sebagai berikut sahabat. Sahabat YouTube, ketika padi fase bunting sangat memerlukan air sahabat. Ya, jadi jika sahabat tani bingung ya, pada fase bunting lahan kita harus diairi atau tidak. Nah, kalau menurut saya itu saya akan merekomendasikan harus diairi. Kenapa? Karena ketika padi bunting akan mengeluarkan malai, ini memerlukan energi yang cukup besar sahabat. Dan peran air sangat penting untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi dari akar ke daun, dan juga untuk melakukan atau mempercepat pertumbuhan malai dan pengisian. Oleh karena itu ya sahabat, saya sarankan ketika padi fase bunting lebih baik kita melakukan pengairan ya kurang lebih ya 1-5 hari digenangi air, baru air itu kita buang sahabat. Dan nanti ketika agak ada serabut-serabutnya itu ya sahabat, kita airi lagi. Mari kita lihat sahabat, padi saya VR46 yang sedang keluar malai, alhamdulillah ini hampir serempak sahabat. Dikarenakan pada 1 minggu yang lalu saya melakukan penyemprotan CPT yaitu asam kiberlat dari Gibru Panen.